menjadi perhatian kita semua karena Bapak Presiden hari ini secara nasional dan para pedagang-pedagang lainnya, distributor lainnya maksud saya, yang membantu kita untuk menyiapkan inovasi yang menjadi indikator kebaikan ekonomi kota ini dapat kita dengan upaya keras yang selalu kita lakukan selama ini bisa memberikan hasil yang memuaskan, di mana lonjakan harga di kesempatan baik ini tentunya saya atas nama pemerintah memberikan apresiasi kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta seluruh stakeholder yang menunjang kegiatan ini. Kita kendalikan khususnya yang berkaitan dengan komoditi pangan di beberapa kali pasar murah. Mohon untuk selalu menjaga ketertiban, karena dengan terjaminnya ketertiban kita juga pasti akan selalu mengurangi minyak tanah sebagai upaya kita untuk beralih ke gas. Tapi Pemkot ada upaya untuk mendirikan gas di sini, tentunya kita buka ruang itu pada swasta. Semua daerah itu sudah nasional, dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional untuk mengendalikan ketersediaan dan kebutuhan pangan menjelang hari besar Lebaran. Sekaligus sebagai upaya dari Bappenas untuk menetap kemudian satgas. Dan ini lebih dari semua sebenarnya adalah upaya serius dari pemerintah untuk terus bisa mengendalikan inflasi daerah, inflasi nasional yang hari ini sudah memperlihatkan penurunan yang cukup. Artinya sebagaimana tadi laporan dari Deputi Bank Indonesia mengatakan bahwa ambil kalau ada kalau masih maksudnya 4% yang menjadi target nasional itu inflasi itu kita akan capai di bulan September. Rupanya kita bisa capai di bulan Juli, tiga bulan. Ini artinya kolaborasi yang telah selama ini dengan segala macam intervensi yang kita lakukan baik di tingkat nasional maupun daerah dapat dikatakan tepat sasaran, sehingga tekanan inflasi yang terjadi di Indonesia pada umumnya dan khususnya di daerah kita juga memperlihatkan kesulitan yang ini adalah yang lebih karena standar inflasi yang diperbolehkan itu adalah plus minus 3. Jadi 3 di 1. 1 plus minus 1. 3 plus minus 1. Jadi 3 tambah 1, 4 masih bagus. 3 kurang 1, 2 masih bagus. Jadi antara 2 dan 4 itu. Alhamdulillah Indonesia sekarang sudah 4. Kota Bobo juga sudah mulai kemarin di 4,8 lagi. Insya Allah nanti pengumuman bulan Juli diprediksi di bawah itu. Sebenarnya hari ini tapi dilanjutkan dengan perindak. Jadi ini kegiatan nasional hari ini. Besok pemerintah kota menilai bahkan tadinya minyak tanah itu nanti besok bersamaan dengan perindak, karena itu program daerah. Tapi karena kita lihat antusias masyarakat juga dengan adanya sedikit kenaikan harga yang naik di beberapa minggu terakhir, maka kita intervensi dengan pasar murah untuk Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.